Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat semuanya. Semoga semua sahabat-sahabatku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa semuanya, dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia, aulia Allah, tetap bersama kudaku, kuda putih yang handal Honda PCX, yang selalu setia menemani dalam pengembaraan ini, petualangan, berkelana, melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah keliling Nusantara, keliling seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, berziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia, aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai secara tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya, akan saya ziarahi, dan akan saya hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semuanya dimanapun berada. Semoga dengan hadirnya konten ini semakin menambah luasnya wawasan kita akan khasanah Nusantara, menambah pengetahuan kita bagaimana nenek moyang kita dulu dalam membangun peradaban di bumi Nusantara ini, bagaimana para leluhur kita dulu dalam membangun adat dan budaya di tiap daerahnya masing-masing, bagaimana ulama-ulama kita dulu, para kiai-kiai kita dulu, para wali-wali Allah, aulia-aulia Allah, dalam menyebarkan agama Islam dengan damai dan tentram, hingga Islam bisa diterima di segala lapisan masyarakat waktu itu, dan Islam bisa menjadi agama yang besar, agama yang mayoritas di negeri ini sampai saat ini, dan menunjukkan Islam benar-benar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, saat ini bersama kudaku, kuda putih yang handal Honda PCX ini, khusus melakukan perjalanan ritual dan wisata religi, berziarah khusus religi jelajah wilayah Kabupaten Lamongan, melewati tadi Gapura Maduraksa yang ada di perbatasan, yaitu belok kiri di arah Nginjen, tembus sampai ke arah Kentongan, desa Kalimalang, Sudangan, terus melaju ke utara menuju desa Medang, di mana di desa inilah dimakamkan jasad seorang tokoh yang luar biasa, leluhur desa, seorang ulama, seorang wali Allah, aulia Allah. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Boyopati, yang mendapatkan gelar dengan nama lain Syekh Abdul Somad. Mbah Boyopati inilah yang menorehkan sejarah kisah soal ikan lele, yang saat ini ikan lele itu menjadi simbol atau lambang kota Kabupaten Lamongan. Melalui jalanan pesawahan, jalan poros desa atau poros pertanian ini, dengan kanan kiri hamparan tanaman padi yang sudah hijau dan mulai mengkuncup atau mekatak kalau bahasa sini ya. Indah sekali dengan suasana desa yang tenang, dan tepat kita menuju ke tempat pemakaman umum di Samedang, karena disitulah dibaringkan jasad seorang tokoh, seorang wali Allah, yaitu Mbah Boyopati. Pelan tapi pasti bersama kudaku, kuda putih handal ini, mencapai lokasi makam keramat Mbah Boyopati,
tampak di kejauhan sana dengan warna biru laut. Disitulah nanti kita akan menuju, karena disitulah ada gerbang masuk makam keramat Baboyopati. Sahabatku, para pecinta wisata religi, para pemirsa semuanya dimanapun berada, memasuki tempat keramat yang berada di Desa Medang, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Disinilah disemayankan, dikuburkan jasad seorang tokoh, seorang leluhur, seorang ulama, seorang aulia Allah. Beliau adalah Baboyopati atau yang mendapat gelar Syekh Abdus Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia, aulia Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, sahabat, saudara kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam Wali Allah, Aulia Allah, Mbah Buyut Boyopati atau Syekh Abdus Somad yang berada di daerah Medang, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah sebagai Aulia Allah. Sahabat, para pecinta wisata religi, insya Allah akan saya datangi makam-makam keramat, makam orang tua, makam-makam ulama, makam kiai, makam-makam aulia, aulia Allah, serta makom atau tempat petilasan yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Insya Allah akan saya datangi semuanya dan saya akan hadirkan dalam bentuk konten ini kehadiran pemirsa semua yang dirahmati oleh Allah. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi saya berziarah keliling Nusantara ini yang saat ini berada di Mbah Boyopati yang Sumedang atau Syekh Abdus Somad membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bersama saya religi mantap Ijen Tata. Para pemirsa semuanya dimanapun berada, sahabat-sahabatku, para pecinta wisata religi, pecinta ziarah ke makam orang tua, makam-makam keramat, makam-makam ulama, makam-makam aulia, aulia Allah, serta makom atau petilasan atau tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di bumi Nusantara ini. Saat ini kita berada di makam keramat Mbah Boyopati yang cukup bangunan makam keramatnya berada di tengah-tengah pemakaman umum Desa Medang, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan. Sahabatku, para pecinta wisata religi, inilah makam keramat Baboyopati. Kisah Baboyopati luar biasa. Beliau hidup pada zaman Wali Songo dulu. Alkisah, Baboyopati adalah murid dari Kanjeng Sunan Giri. Beliau adalah salah satu murid kinasi Kanjeng Sunan Giri. Suatu hari Kanjeng Sunan Giri berkelana dalam berdakwah bersiar agama Islam di bumi Gresik dan Lamongan. Beliau berjalan terus sampailah di suatu pardikan yang saat ini menjadi dusun Karangkaum, Desa Pendowo Limo, Kecamatan Karang Binangun, Kabupaten Lamongan. Sampailah Kanjeng Sunan Giri di Desa Karangkaum ini dan disambut oleh Mbok Rondo Barang, karena di desa Barang ini ada sosok perempuan yang luar biasa, yang sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah Mbok Rondo Barang. Di samping kaya, beliau juga memiliki pengikut-pengikut yang banyak, santri-santri yang banyak, dan kebetulan juga beliau memiliki seorang putri yang sangat cantik sekali. Singkat kata, dengan kehadiran Kanjeng Sunan Giri
di rumah beliau sama Mbok Rondem Barang dipindarakan atau diampirkan dan ditemui di balai-balai depan rumah karena status dia, status beliau adalah rondo untuk menjaga etika. Beliau menemui di depan rumah di Serambi depan. Terjadi omongan yang luar biasa soal dakwah Islam, soal Islam, soal masyarakat kultur waktu itu. Saking asiknya perbincangan antara Mbok Rondem Barang dengan Kanjeng Sunan Giri sangat asik sekali. Sampai lupa waktu, sampai tengah malam. Dalam pembicaraan itulah setiap gerak-geri dan perkataan dari Kanjeng Sunan Giri diperhatikan dengan seksama oleh Mbok Rondem Barang. Mbok Rondem Barang sangat-sangat tertarik dengan Kanjeng Sunan Giri. Soal kearifan beliau, ilmu beliau yang luar-luar biasa itulah. Oleh karena itu Mbok Rondem Barang sangat ingin sekali menjadikan Kanjeng Sunan Giri Raden Ainul Yakin menjadi mantunya, mau dijodohkan dengan putrinya. Dalam percakapan itu tidak lupa Kanjeng Sunan Giri menaruh kerisnya supaya tidak mengganjal waktu beliau duduk, ditaruhlah di balai-balai dekat dengan beliau. Sampai larut malam, akhirnya Kanjeng Sunan Giri menyadari kalau waktu sudah menunjukkan larut malam. Oleh karena itu beliau mau pamit kepada Mbok Rondem Barang, mau melanjutkan perjalanan balik ke Giri Kedaton atau ke daerah Giri, balik ke pondok pesantrennya atau padepokan beliau. Setelah itu Mbok Rondem Barang melihat Kanjeng Sunan Giri mau kundur, beliau mengungkapkan keinginannya supaya Kanjeng Sunan Giri mau menikah dengan putri beliau dan dijadikan mantu oleh Mbok Rondem Barang. Melihat itu Sunan Giri pakai woh menolak, merasa sungkan menerima beliau kurang berkenan. Oleh karena itu beliau dengan tergopoh-gopo berpamitan langsung dan memberikan keris ini kepada Mbok Rondem Barang supaya disimpan. Bukti beliau insya Allah akan datang lagi ke sini dan berpesan jangan pernah keris ini diberikan kepada siapapun kecuali nanti saya yang mengambilnya. Itu pesan Kanjeng Sunan Giri kepada Mbok Rondem Barang. Melihat situasi, akhirnya Mbok Rondem Barang mengikhlaskan malam itu juga Kanjeng Sunan Giri untuk pergi balik ke Giri ke padepokan beliau. Alkisah, pada suatu saat di daerah Giri Kedaton atau saat ini di daerah Kebomas, terjadilah suatu wabah pagebluk yang luar biasa parahnya yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa berjatuhan. Dengan segala upaya melalui tabib dan penyembuhan semuanya sia-sia. Akhirnya Sunan Giri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau mungkin istilah dulu bersemedi, menyatukan diri dengan Sang Khalik, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya mengatasi wabah pagebluk yang menimpa Giri Kedaton saat itu. Dan setelah bersemedi atau bermeditasi, Kanjeng Sunan Giri mendapatkan petunjuk bahwasanya yang bisa menghalau atau menghilangkan wabah pagebluk ini adalah keris beliau yang dititipkan di Mbok Rondem Barang waktu itu. Harus diambil dan ditancapkan di bumi Giri Kedaton. Insya Allah dengan itu wabah pagebluk yang ada di Giri Kedaton akan musnah dan lenyap. Mendapat petunjuk itu, beliau Kanjeng Sunan Giri memanggil salah satu murid kinasinya, salah satu murid yang dipercaya beliau, yaitu Mbah Boyopati, untuk pergi ke daerah Barangkau menemui Mbok Rondem Barang dan meminta kerisnya untuk dikembalikan dan dibawa ke Giri Kedaton untuk ditancapkan di bumi Giri Kedaton supaya wabah geluk ini bisa musnah. Pesan Sunan Giri kepada Mbah Boyopati, apapun alasannya, bagaimanapun juga, kamu harus bisa mengambil, membawa pulang keris saya sampai ke Giri Kedaton dan memberikan keris itu kepada saya. Itulah pesan yang diberikan oleh Kanjeng Sunan Giri kepada Mbah Boyopati.
dengan restu dan ridho dari gurunya, Mbah Boyopati akhirnya berangkat menuju ke Barang Kaum untuk menemui Mbok Rondom Barang dan membawa pulang keris Kanjeng Sunan Giri dan menyerahkan kepada Sunan Giri untuk menghilangkan wabah pakebluk di daerah Giri Kedaton saat itu. Singkat cerita, akhirnya sampailah Mbah Boyopati di daerah Barang Kaum menemui Mbok Rondom Barang dan mengutarakan maksud beliau diutus oleh Kanjeng Sunan Giri untuk mengambil keris beliau yang dibawa atau dititipkan di Mbok Rondom Barang. Mbok Rondom Barang sendiri pun bersikuku karena mendapatkan wejangan atau amanat dari Kanjeng Sunan Giri bahwasanya jangan diberikan kepada siapapun keris ini kecuali saya sendiri yang mengambil. Akhirnya Mbok Rondom Barang sendiri tidak mau memberikan keris itu kepada Mbah Boyopati dengan alasan juga memegang amanat. Setelah perdebatan agak lama, akhirnya Mbah Boyopati menyerah. Beliau pamit kundur untuk kembali ke Giri Kedaton. Padahal ini dalam pikiran Mbah Boyopati, karena amanah yang diberikan oleh Kanjeng Sunan Giri, beliau harus bisa membawa pulang keris Kanjeng Sunan Giri ini apapun caranya. Oleh karena itu dia pura-pura berpamitan dan kembali ke Giri Kedaton. Akhirnya beliau berjalan kaki untuk keluar dari daerah Barang Kaum. Sampai di pojok di pinggir kampung desa, beliau bersembunyi menunggu waktu malam. Singkat cerita, setelah malam, Mbah Boyopati dengan ilmu kesaktiannya Sirep Megananda, beliau menyirep satu dusun Barang Kaum dan akhirnya seluruh dusun Barang Kaum tertidur lelap. Melihat kondisi Barang Kaum yang sudah sunyi senyap, tertidur lelap semuanya, akhirnya Mbah Boyopati masuk ke kampung lagi dan menuju rumah kediaman Mbok Rondom Barang. Beliau dengan kesaktiannya yang konon katanya bisa masuk ke rumah yang masih bisa tembus dengan cahaya, walaupun itu hanya sekedar lubang, wallahu alam bisawab. Dengan kesaktiannya itulah beliau masuk ke rumah Mbok Rondom Barang dan mengambil keris Kanjeng Sunan Giri guru beliau yang terselip di bawah pantal Mbok Rondom Barang di tempat tidur beliau. Setelah mendapatkan keris tersebut, cepat-cepat Mbah Boyopati keluar rumah untuk pergi balik ke Giri Kedaton dan menyerahkan keris itu kepada guru beliau Kanjeng Sunan Giri. Karena tergopoh-gopoh itulah, sandunglah beliau di papan atau kayu yang terletak di pojok ruangan. Akhirnya terbangunlah Mbok Rondom Barang mendengar suara barang jatuh itu. Begitu bangun dan melihat keris Sunan Giri yang diamanatkan pada beliau hilang, maka cepat-cepat Mbok Rondom Barang memukul kendongan dan menyuruh seluruh pengikut beliau, warga beliau yang ada di Barang Kaum, terutama santri-santri beliau, untuk mengejar Mbah Boyopati yang telah mencuri, yang dianggap mencuri keris dari Sunan Giri tersebut. Oleh karena itu Mbah Boyopati cepat-cepat berlari ke arah timur selatan menuju Giri Kedaton dan dikejar oleh santri-santri, pendekar-pendekar, pengikut-pengikut dari Mbok Rondom Barang. Sampailah beliau terkepung di daerah ini, tepatnya di sebuah telaga kecil ini, atau orang sini menyebutnya Jumblangan. Beliau terkepung oleh seluruh pengikut, prajurit, orang-orang pengikut dari Mbok Rondom Barang. Akhirnya tanpa pikir panjang, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dia menyemburkan diri di telaga kecil ini. Di telaga kecil inilah tahu-tahu yang dulunya tidak ada ikan sama sekali, tahu-tahu muncullah ribuan dan jutaan ikan lele yang semuanya congop-congop di atas permukaan, melindungi Mbah Boyopati dari kejaran pengikut-pengikut dari Mbok Rondom Barang. Pengikut-pengikut Mbok Rondom Barang bingung di mana Mbah Boyopati ini sembunyi, maling ini sembunyi, sedangkan kalau nyebur di telaga ini pun sendiri tak mungkin, karena telaga ini penuh dengan ikan. Andai kata ada orang di dalamnya, pasti ikan ini semuanya akan menyelam karena takut. Setelah ditunggu cukup lama, keberadaan Mbah Boyopati tidak ditemukan. Akhirnya pengikut-pengikut Mbok Rondom Barang kembali ke Barang Kaum dan menceritakan kegagalannya menangkap maling yang mengambil keris
Sunan Giri tersebut. Setelah kembalinya pengikut-pengikut Pranambara, akhirnya keluarlah Mbah Boyopati dari tempat persembunyiannya di bawah ribuan jutaan ikan-ikan lele yang melindunginya, menutupinya dari permukaan air tersebut. Setelah keluar dari telaga, beliau bersumpah bahwasanya anak turun saya larang untuk memakan ikan lele. Ini bukti penghormatan saya karena saya diselamatkan oleh ikan lele ini. Itulah sumpah dari Mbah Boyopati yang Sumedang atau Mbah Abdus Somad. Sejak saat itulah seluruh keturunan beliau sampai saat ini tidak ada yang berani memakan ikan lele. Dan alhamdulillah ikan lele dijadikan simbol dari lambang Pemda Kabupaten Lamongan sampai saat ini. Inilah kisah singkat perjalanan hidup Mbah Boyopati. Setelah beliau sampai di Giri datang dan menyerahkan keris tersebut sama Sunan Giri, beliau disuruh kembali berdakwah menyebarkan agama Islam di mana beliau diselamatkan oleh ikan lele tersebut. Akhirnya beliau kembali ke daerah ini dan menyebarkan agama Islam ini di daerah Medang, Glaga, Lamongan ini. Sampai akhir hidup beliau mengabdikan diri di daerah ini dalam menyebarkan agama Islam di bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah. Sahabat para pecinta wisata religi, inilah kisah singkat cerita beliau Mbah Boyopati. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi bersama saya keliling Nusantara ini yang saat ini berada di makam keramat Mbah Boyopati atau Syekh Abdus Somad ini di daerah Medang, Kecamatan Glaga, Lamongan ini membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bersama saya religi mantap, jentatan.